Hai, assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Heru Biru, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Dan teman-teman bisa bantu subscribe channel yang sederhana ini agar channel yang sederhana ini bisa berkembang, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu update video-video terbaru dari aku, karena aku akan upload berita situasi Bali pada setiap hari ya teman-teman. Dan kali ini aku berada di daerah Canggu, di mana daerah Canggu ini tempat yang sangat terkenal sekali dan keren sekali, asik sekali buat liburan, di mana nantinya aku akan ngajakin teman-teman pergi ke Pantai Pererenan, di mana pantai itu teman-teman bisa melihat sunset yang sangat luar biasa keren, dan teman-teman juga bisa melihat view dari atas karena kebetulan aku memvideokannya juga pakai drone biar video ini tambah menarik dan video ini bisa dinikmati teman-teman semua. Kawasan Canggu Bali adalah nama desa yang berada di wilayah Kecamatan Kuta Utara di Kabupaten Badung. Sebagian besar wilayah Canggu berupa area persawahan nih teman-teman, dan memiliki beberapa area yang berada di pesisir pantai. Kawasan desa Canggu berbatasan dengan wilayah Tibu Beneng dan wilayah Kerobokan Selatan. Pada awalnya, desa Canggu tidak banyak dikenal wisatawan sebagai destinasi wisata. Namun, dengan berkembangnya kawasan pariwisata Seminyak menjadi destinasi wisata populer di Bali, membuat wilayah Canggu Bali ini menjadi alternatif area wisata yang berdekatan dengan Seminyak, namun tidak sepadat kawasan Seminyak. Di awal perkembangan kawasan Canggu, sebagian besar wisata yang tertarik liburan ke Canggu adalah wisatawan asing yang menyukai aktivitas surfing. Namun saat ini dengan perkembangan fasilitas para wisata di Canggu berupa kafe dan tersedia banyak pilihan akomodasi privat villa dengan harga terjangkau, itu membuat Canggu mulai dari disukai wisatawan Indonesia. Maka itu, jika Anda mencari lokasi alternatif untuk tempat menginap di Pulau Bali, jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk memesan privat villa di Canggu ini ya. Aku akan ngajakin teman-teman sekalian untuk ke pantai juga, melihat pantai. Nah, di sebelah kiri ini teman-teman juga bisa melihat ada sebuah kafe yang sangat keren sekali. Dan kafe ini tepat berada di tengah-tengah persawahan. Jadi teman-teman bisa melihat di sini videonya keren sekali, tempatnya, sawahnya juga keren, hijau ya teman-teman semua. Dan kita akan lanjut lagi perjalanan kita, nanti akan menuju ke pantai ya teman-teman, di Pantai Pererenan, di mana pantai tersebut banyak sekali warga-warga asing yang bermain di sana. Ini kita berada di persimpangan ya teman-teman ya. Dan nanti teman-teman bisa melihat suasana di jalan sini agak lumayan sedikit ramai ya teman-teman ya, karena aktivitas di sini sangat luar biasa sekali, banyak sekali wisatawan-wisatawan yang ingin menikmati tempat ini, di mana tempat ini ada persawahannya juga, ada tempat ngopinya juga, ada villa-villa juga, dan banyak sekali tempat-tempat keren yang lainnya. Dan teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa bantu subscribe agar channel yang sederhana ini bisa berkembang dan Heru Biru bisa semangat upload lagi video-video menarik lainnya, terutama video di sekitaran Bali. Dan teman-teman yang memberi komentar dipersilahkan, siapa tahu ada saran atau ada tempat-tempat yang pengen teman-teman lihat, siapa tahu aku bisa videoin buat teman-teman semua. Dan teman-teman juga yang mempunyai kenangan-kenangan di Bali bisa memberikan komentar juga. Semoga informasi ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Terima kasih semuanya yang sudah selalu support channel Heru Biru. Semoga sehat selalu buat teman-teman semua yang menonton video ini. Jadi di kiri kanan jalan ini teman-teman bisa melihat situasinya. Dan ini perempatan, aku akan jalan terus untuk meliput secara langsung video-video yang ada di dalam aktivitas ini ya teman-teman. Minimarket juga banyak di sini, apalagi toko-toko yang menjual aksesoris-aksesoris. Dan teman-teman juga bisa melihat
Ini kita sudah di Pantai Pererenan. Aktivitas di sini sangat luar biasa sekali, di mana warga-warga asing bermain selancar juga di sini, bersantai juga di sini, menikmati bir. Wow, ini patungnya teman-teman bisa lihat direnovasi lagi, dan sunsetnya teman-teman bisa melihat juga nanti di sana, sangat luar biasa sunsetnya. Dan di sini teman-teman juga bisa berfoto dengan spot-spot foto yang sangat menarik sekali, dan ada juga jajanan-jajanan yang sangat luar biasa, tidak kalah enaknya ya teman-teman, dengan harga yang terjangkau. Ini pedagang-pedagang lokal Bali, kita harus support mereka agar mereka selalu semangat dan selalu meramaikan dari para wisata di Bali. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri mereka bersantai di sini, dan banyak juga wisatawan asing yang datang ke sini membawa peliharaan kesayangan mereka seperti anjing juga ya teman-teman. Banyak juga anjing yang bermain di pantai, mandi bersama di sini. Dan teman-teman juga bisa menikmati jajanan di sini dengan harga yang sangat terjangkau, tentunya dengan memandang view dari sunset yang sangat luar biasa. Buat teman-teman yang punya pacarnya juga, di sini adalah tempat yang terbaik untuk bersantai dan bermain selancar, juga pilihan terbaik buat olahraga yang ditawarkan di pantai ini. Dan teman-teman juga bisa melihat sunset di sana, sebentar lagi akan sunsetnya tiba, dan teman-teman juga bisa menikmati hembusan angin. Hal yang pertama menjadi tempat di Canggu ini begitu menarik karena dikunjungi adalah keunikannya. Tiba di sini teman-teman menemukan ikon wisata Pantai Pererenan, yaitu penampakan sebuah patung dengan ketinggian mencapai 12 meter di atas bongkahan batu karang yang bernama Gajah Mina. Patung ini memiliki bentuk tubuh seperti mirip ikan namun berkepala gajah, yang ditunggangi Dewa Baruna yang merupakan simbol penguasa lautan. Sedikit berbeda bukan dengan patung Dewa Wisnu yang menunggangi patung burung Garuda. Selama ada banyak nama pantai yang menjadi lokasi tempat menikmati pemandangan indah saat matahari terbenam di Bali. Ada beberapa contohnya adalah bisa mengunjungi salah satu pantai Seminyak yang bernama Pantai Double Six, atau nongkrong di Beach Club Kuta. Nah, kini bertambah lagi rekomendasi pantai di Bali yang sangat bagus untuk keindahan pantainya, yaitu Pantai Pererenan Canggu ya. Di sini kita bisa melihat sunset dengan terlihat jelas dan view-nya sangat menarik sekali ya teman-teman. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat dari warga-warga di sini juga membawakan anjingnya yang sangat lucu-lucu sekali ya teman-teman. Dan sambil menikmati sunset, mereka juga menikmati bir, menikmati jagung bakar, menikmati cemilan yang ada dijual di sini, tentunya dengan rasa yang luar biasa enaknya dan harga yang sangat terjangkau. Banyak juga yang mengabadikan momen-momen ini dengan memfotokan sunset, dengan memvideokan sunsetnya juga ya teman-teman. Dan sebentar lagi sunsetnya akan tiba. Teman-teman juga bisa melihat warga-warga di sini juga banyak yang bersantai di pasir sembari melihat teman-temannya bermain selancar. Karena di sini berselancar dengan aman sekali ya teman-teman. Ombaknya tidak terlalu tinggi, dan buat yang pemula untuk bermain selancar wajib bermain selancar di sini karena di sini tempatnya yang aman sekali untuk para pemula. Buat teman-teman yang mau datang ke sini, hindari datang pada saat musim penghujan karena air laut akan pasang dan berbahaya untuk teman-teman bermain air di sini. Waktu terbaik bermain selancar di Pantai Pererenan Canggu ini adalah saat musim kemarau, di mana gelombang air laut yang cukup besar dan bakal menarik pokoknya teman-teman ya. Apalagi kalau menginginkan pantai dengan suasana berbeda serta masih sepi pengunjungnya. Untuk masuk ke Pantai Pererenan ini, teman-teman tidak perlu membayar mahal,
karena di sini teman-teman bisa menikmati pantai di sini dengan biaya yang sangat murah. Cukup membayar tiket masuknya dan parkirnya sebesar Rp2.000 ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman bisa terhibur dan mendapatkan informasi dari video yang aku buat ini. Dan teman-teman juga bisa bantu subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu update berita-berita dari aku. Baik teman-teman semua, untuk kenyamanan pengunjung yang datang ke sini tidak usah khawatir nih, banyak fasilitas di Pantai Pererenan ini. Mulai dari area tempat parkir kendaraan, ada toiletnya juga. Di sini juga tempat untuk berteduh payung, hingga warung makan plus penginapan murah di dekat sini juga ada ya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih buat semuanya yang menonton video ini. Sekali lagi aku minta maaf buat teman-teman semua jika informasi aku ada yang salah, dan teman-teman bisa memberikan komentar di mana mungkin komentar teman-teman bisa menginspirasi aku dan menjadi saran buat aku juga. Sampai di sini videonya. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar aku semangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya, tentunya dengan tema sekitaran Bali ya teman-teman ya. Dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat semuanya, terus berkarya dan sukses semuanya. Sukses.